cara cek video kita yang baru diupload. Jadi caranya itu seperti ini, kita ganti dulu akun kita ya. Nah seperti ini. Nah kita coba lihat video kita di, karena barusan aku ada upload beberapa video short, kita bisa lihat di sini. Kalau dia masuk di sini berarti video kita itu direkomendasikan oleh YouTube, di beranda YouTube ya guys. Mungkin belum karena baru upload, coba kita ganti akun lagi. Jadi seperti itu ya guys, untuk mengetahui apakah video kita itu masuk di rekomendasi YouTube. Nah ini video saya yang naik kereta api mainan Ramayana PlayStation, itu direkomendasi oleh pihak YouTube. Di sini bisa kita lihat jumlah viewnya 6,9 ribu kali ditonton. Oke, kita lihat lagi. Nah ini yang baru aku upload, yang ini dan sendiri make up shot hemat biaya. Ini baru saya upload, ada tulisannya belum ditontonnya karena baru. Ternyata itu direkomendasikan oleh YouTube. Ini juga direkomendasikan. Nah ini juga uploadan terbaru saya, cemilan teman bersantai kue kering cocok, belum ditonton karena baru diupload. Jadi seperti itu ya guys. Ah ini video saya juga yang terakhir menangkap ular part 2. Jadi ini tuh video udah beberapa hari yang lalu tapi masih direkomendasikan oleh YouTube. Di sini udah view-nya 2,7 ribu guys. Oke guys, seperti itu untuk mengetahui apakah video kita itu direkomendasikan oleh YouTube.